komunitas. Komunitas itu kita kumpul-kumpul sama kawan, nanti masalah ada perbincangan masalah keluh kesah, ada misalnya ada masalah di rumah di majikan sana, kita boleh luahkan, kita boleh apa itu? Kalau ada masalah kita boleh luahkan, kita boleh. Sorry, saya nggak mau. Saya sudah enak kerja, sudah semuanya sudah saya dapat, gaji dah besar, makanya ikut komunitas. Nanti kalau ada masalah gimana? Siapa yang mau tanggung? Memang majikan semua tanggung. Mesti ada komunitas baru tanggung jawab. Saya nggak ada masalah, saya udah. Bergabung di Pertimik sejak tahun 2020. Saya merasakan Pertimik jadi rumah pekerja saat kita tak ada makan cukup. Stres karena tak bisa keluar, dan saat banyak problem kita saling mendukung. Pertama kali saya bergabung di Pertimik karena diajak kawan. Dan dampak yang paling saya rasa setelah gabung di Pertimik adalah rasa percaya diri. Maria Ima, saya bangga jadi anggota Pertimik. Sejak 2019, saya aktif mengikuti kegiatan online dan offline. Saya merasa bertambah pengetahuan soal hak sebagai pekerja rumah tangga. Saya bergabung di Pertimik sejak Pertimik belum punya nama. Dan perubahan yang paling saya rasakan ialah saya lebih peduli dengan sesama pekerja dan bahkan mampu mengorganisir acara.